Sebuah video detik-detik seorang bocah menabrak motor saat menyeberang jalan di Kota Bandung, viral di media sosial. Kejadian kecelakaan itu diduga terekam kamera dashcam dari pengendara mobil. Dalam video tersebut mulanya memperlihatkan suasana lalu lintas yang ramai lancar. Tiba-tiba dari arah kanan jalan muncul seorang bocah berbaju kuning lari ke tengah jalan. Ia nekat berlari di dekat jalur zebra cross atau penyeberangan jalan meski kendaraan ramai. Saat di tengah jalan, bocah tersebut tak melihat ada pengendara motor dari jalur kiri jalan. Hingga akhirnya ia menabrak pengendara motor tersebut hingga bocah itu terjatuh di aspal. Saat terjatuh, badan bocah itu juga nyaris terlindas mobil yang ada di jalur kanan jalan. Beruntungnya, pengendara mobil sigap mengerem.